Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kenarimania semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Dan untuk kali ini saya ingin berbagi tips ya. Di sini saya sedang melatih burung kenari saya yang saya taruh di kandang umbaran. Untuk para kenarimania, sangat penting sekali saat kita memelihara burung kenari. Cara satu ini sangat dianjurkan karena ini sangat penting untuk kesehatan burung kenari kita ya, terutama bagi pemain burung yang dipakai untuk lomba. Yaitu kita taruh di kandang umbaran, kita melatihnya agar nafasnya bisa kuat, bisa panjang, dan kicauannya bisa durasi panjang ya tentunya. Oke, dan salah satu manfaatnya yaitu nafasnya sangat kuat sekali. Karena untuk burung lomba ataupun burung kicauan yang bagus itu kicauannya kuat, panjang, dan volumenya bisa bertambah ya dengan kita latih di kandang foliar ini. Oke, dan manfaat kedua yaitu seringkali para kenari mania mengalami masalah ketika burung kenari kawan-kawan semua, yaitu obesitas atau kegemukan ataupun lemak, yaitu kita bisa melatihnya di kandang umbaran, yaitu fungsinya untuk melenyapkan lemak-lemak itu ya. Sembari kita selingin juga dengan beberapa makanan yang untuk diet ya tentunya. Oke, dan untuk kandang umbaran kita bisa buat bervariasi ya ukurannya, bisa dengan ukuran 4 meter ataupun 2 meter itu sudah bisa, atau 1,5 meter juga bisa. Kita bisa latih dengan tangan kita ataupun kita langsung masukkan saja. Kalau burung itu aktif, dia akan mondar-mandir ke sana kemari dan otomatis nafasnya akan terlatih. Dan biasanya manfaat selanjutnya yaitu burung kenari akan volumenya akan bertambah ya. Dianjurkan untuk melatih burung kenari di dalam umbaran itu mulai dini ya, sekitar umur mungkin sudah mulai mau mecah suara itu kita sudah bisa latih ya. Oke, dan selanjutnya poin manfaat selanjutnya yaitu burung kenari kita akan bertambah umur panjang ya, karena seringkali kenari mania sering memanjakan burung kenari dengan terlalu banyak asupan protein dan makanan yang mengandung lemak, sehingga burung kenari kita tidak akan berumur panjang. Beda kalau kita latih di kandang umbaran seperti ini, akan memperpanjang umur burung kita. Dan cara ini bisa kita lakukan setiap hari ataupun ya minimal 1 minggu itu 1 kali atau 2 kali ya, tergantung mood kawan-kawan juga. Dan biasanya untuk melatih burung kenari yang suaranya belum bagus ataupun belum bisa berdurasi panjang itu, kita bisa latih di sini ya, di kandang umbaran ini.
Walaupun burung kenari jantan itu untuk usia mapannya, untuk lomba itu juga paling enggak 1 tahun ke atas ya. Tapi tidak menutupi bahwa burung kenari muda juga bisa kita lombakan juga. Oke, dan mungkin untuk oke, mungkin tips untuk kali ini cukup sekian saja ya, dan selamat melatih burung kenarnya. Semoga burung kenarnya semakin bagus ya, makin sehat, makin panjang umur. Oke, dan cukup sekian. Apabila banyak salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.